Hai guys, balik lagi sama Chance Journal Chandra Budiman. Gimana kabar? Baik ya semua. Nah, cuma gua atau kita juga baik, cuma kita lagi mau tes COVID aja guys. Jadi stay tune ya. Kita tes COVID-nya ini drive thru gitu, nyetir terus dicoblos. Kita lihat guys nanti gimana keseruannya, dan kita juga coba-coba nih tempatnya bener nggak, tapi nanti dipastikan kita bakal ngetes COVID hari ini. Stay tune guys. Nah guys, tempatnya ini nggak terlalu jauh banget dari tempat kita. Kalau ini benar, kalau ini buka, jadi waktu itu di sini memang ada. Kita sempat jalan-jalan sore gitu, terus kita lihat ada, ya udah. Jadi di sini aja kita bakal ngetesnya. Kita lihat ya guys. Nah ini perjalanan kiri kanannya perumahan aja, terus di lurusan itu tuh mentok harusnya pintu masuknya. Kita lihat guys. Guys, relocated to 120 Prestwick Road. Nah, jadi ternyata udah nggak di sini. Jadi ini tempatnya dekat banget sama tempat tinggal gua tadi, dan sekarang kita akan menuju ke tempat yang disarankan. Ini masih daerah Sebastopol guys, tempat yang gua tinggal tadi. Nah kayak tadi kan lu lihat cuma tinggal lurus, mentok, sebenarnya tempat tes COVID-nya, tapi udah berubah. Jadi sekarang gua muter lagi. Ya kita bakal ke tempat yang disarankan. Stay tune guys. Sambil lihat-lihat kiri kanan perjalanan. Guys, nah ini tuh udah di Ballarat Central atau Ballarat CBD. Kalau di video gua sebelum-sebelumnya kan ada Melbourne CBD. Nah ini tapi Ballarat CBD gitu guys. Jadi berbeda kota. Seperti ya di Jakarta misalnya Senayan SCBD, ya itu yang gede-gede kota-kotanya kan. Terus kayak di Bandung ada kota atau ada daerah mana gitu yang benar-benar bangunan tinggi-tinggi semua, tempat-tempat bisnis atau perdagangan semua. Nah kayak gitu. Jadi kayak Melbourne CBD itu CBD Central Business District. Nah nanti sama juga seperti Ballarat. Ini dia Ballarat CBD. Gak seperti gede yang kayak Melbourne gitu, gedungnya tinggi-tinggi, terus luas. Nah ini gak terlalu luas sih guys. Cuma ini arahnya gak memanjang, dia tuh melebar kiri kanan. Cuma kita cuma melintas sedikit doang. Gitu guys. Guys, ini lampu merah tapi kiri gua ada Hayabusa. Kalau lu tahu, oi, suaranya. ya dulu tuh ada temen gua yang suka Suzuki Hayabusa. Kalau nggak salah namanya itu Hayabusa. Ntar cek aja guys, toko sebelah. Ups. Nah guys, bentar lagi kita bakal nyampe. Dia ada di sebelah kanan, jadi kita bakal muter. Kayaknya itu tuh. Ah, tuh ada pelangnya tuh. COVID testing, make the U-turn.
sampai jam 6 sore guys. Ini masih 5.30. Jadi bentar lagi gue bakal muter balik dan ya udah tes. Sepi guys. Kayaknya ya kalau nggak salah. Kita lihat. Nah bener nih, ini dia. Oh ada siang ngantri-ngantri. Nah gini deh guys, COVID testing drive-thru. Nah ini areanya dan bentar dia mau apain gua tuh gak tahu. Bentar ya guys. Hi, how are you? Yeah, good, thank you. I'm just checking in, have to pretend from overseas, so you're not getting overseas from overseas. No. Yeah. Alright, head straight through there and I'll show you where to go. Okay, cool, thank you so much. Nah gini guys, nuansanya guys. Gua ganti kamera dulu ya. Nah, begini lebih jelas. Kita lihat guys. G'day, how are you? Hey, good, how are you? Yeah, not bad. Both getting tested? Yes. Rightio. Have you done the online registration yet? Is that this one there? The URN? URN, yep. Perfect. Do you thank both you. Have a URN? Yeah. Yep. Perfect. Alright, I'm going to give you those two. Cool, thank I'm you. I'm going to send you straight through. Alright. Oh, hang on. Sorry, it's alright. That's alright. Once that car clears, yep. I'll send you through. Okay, thank you. Gitu guys, dikasih masker lagi guys. Tonton terus guys, ntar gue ceritain kenapa gue sama calon atau fiancé gue tes. Kita sehat guys, tes. Sehat, tes. Oh, dia batuk. Tapi gak tahu dia mah suka gorengan guys. Ya udahlah, pokoknya nonton kita terus ya. Ntar gue kasih tau alasannya kenapa. The head down to that gentleman down ahead in yellow. Yeah, all right. Show you which lane to go into. All right, thank you, mate. Nah, guys, karena kita ada registrasi online, jadi kita langsung, guys. Kalau mereka di kiri tuh masih registrasi, guys. Gitu. Hi, mate. Good, thank you. How are you? Right, yep. Okay. Okay. Yep, thank you. Come on. Please have your handset on. Okay. Come on. Hey guys. Nuansanya test drive thru. Ya. Tadi suruh matiin mesin juga guys nanti. Yep. Good, how are you? That's good. Pardon me? Oh, because I have a sore throat. Yeah. Pardon me? Just both of us. Yeah, both of us. Yep. Yep. Is that right? No. Is it the URN? Yeah, I have the number. Oh,
Chandra Budiman. Work in the hospitality. Yeah. Come on. I didn't get it. Oh, it's a sore throat. Yeah. No. 2-3 days, I think. No. No. Guys, ternyata tadi seru jalan. Jadi adanya di depan ini guys, baru mau dicoblos. Stay tune guys. Hi. Good, thank you. How are you? Yeah. Yep. Okay, thank you. Yes. Chandra Budiman, 21st April 1989. Sorry? 04665 97689. Thank you. Okay. Yep. Now, if you bring your mask to just underneath your nose. Okay, you just pop your mask over your mouth. Yep. Just leave your nose underneath. Yep. Thank you. Could you just stay with me a little bit? Yep. Okay, cool. All right, thank you very much. Thank you. You good? Thank you. You good? Thank you. See ya. Nah, gitu guys. Bentar. Kita keluar dulu. Oops. Thank you. Bye-bye. Ya si gua malah nah gitu guys, ini mungkin yang ketiga kali kita tes covid guys. Yang ini
serius loh. Yang ini, bruh, waktu dicolok ke tenggorokannya tuh oke-oke aja lah, nggak terlalu gimana-gimana. Dulu-dulu banget yang pertama kali waktu pas gua tes covid, dicoblos ke tenggorokannya tuh bikin kita, ini oke. Tapi hidungnya lama, 5 detik kayak lu lihat sendiri tadi guys. Nah, kita jalan balik ya. Pas jalan balik, stay tune guys, sampai habis. Habis ini baru gua cerita kenapa kita coblos. Tapi tadi bener, gua ada sore throat, bener lah. Agak kadang gak enak di tenggorokan. Mungkin kurang minum. Semoga ya, amin. Jangan sampai kena sih. Nah guys, balik nih jalan balik maksudnya. Jadi kita ngelakuin ini udah 3 kali. Harusnya bisa lebih sering lagi sebenarnya, setiap bulan sekali gitu ya. Kita tes buat memastikan baik. Dan kita itu bisa claim ke pemerintah kalau kita tes. Karena pas kita tes ini, sambil nunggu hasil, kita tuh harus stay di rumah guys sampai hasilnya muncul. Oke. Nah, dulu-dulu itu hasilnya bisa, bentar, ambil jalur dulu. Hasilnya itu bisa sekitar 3-5 hari. Enggak deh, sorry. 2-3 hari. 2-3 hari baru dapat hasilnya. Nah, sambil nunggu hasil itu, kita nggak boleh kerja guys. Kita harus stay di rumah, nggak boleh kemana-mana juga. Intinya nggak boleh kemana-mana, harus stay di rumah sampai nunggu hasilnya dapat positif atau negatif. Nah, sambil nunggu itu, kita apply ke government untuk penggantian atau apa namanya ya, kompensasi guys. Jadi karena kita nggak boleh kerja juga karena sambil nunggu hasil, nggak boleh kemana-mana, jadi nggak mendapatkan pemasukan. Nah, kita apply ke pemerintah untuk dapat berapa, coba tebak, ayo komen di bawah, tulis. Ntar juga gue kasih tahu sih, tapi coba dulu pause terus tulis ya, komen berapa nih kompensasinya dari pemerintah Australia. Udah tulis, udah coba? Yakin? Kalau belum, pause lagi, tulis dulu berapa kompensasi dari pemerintah Australia kalau kita coblos hidung, coblos tenggorokan untuk tes COVID. Sip, makasih yang udah coba komen, coba-coba ya. Semoga ada yang benar. 450 Australian dollar. Ngetes COVID bisa klaim ke government atau pemerintah dan dapat duit $450 guys. Amit-amit ya, kita kena atau gua kena. Tapi dengan kita tes itu menjamin bahwa kita bebas, dan ditambah ada uang jajan buat makan guys. Nyari duit susah di sini. Ya gitulah, jadi kita nggak kerja tapi dikasih kompensasi dari pemerintah. Itu super keren negara ini, karena memang negara maju, sistem segala-segalanya harusnya lebih baik dibandingin negara yang masih berkembang. Oh, kayak tadi kita ngetes ya, nge-swap. Namanya swap test ya kalau nggak salah. Nah, itu tes. Ayo, tulis lagi kalau mau, gratis apa bayar? Udahlah, kasih tau aja lah. Gratis! Cuma-cuma guys. Udah tesnya gratis. Terus, kita bisa apply kompensasi. Nah, itulah kekerenan di sini. Itu jadinya guys, cerita yang gue informasikan untuk kalian semua. Jadi kalian pada tahu nih sekarang kekerenan Australia. Mantep kan?
Nah, jadi kita sekarang jalan balik ke rumah gua. Stay tune guys. Perjalanan baliknya sampai balik ya, sampai rumah gua lah. Ya. Mantap. Guys, ternyata nggak jadi pulang, berubah rencana. Kita langsung ke satu tempat, namanya Kmart. Itu kayak supermarket, apa ya, Ramayana gitulah, Robinson gitulah. Nah, murah meriah guys, mau beli celana kerja. Nah, cuma lu pada like, nah, subscribe dulu ya, sama kasih notifikasi loncengnya lain untuk Charles Journal atau Chandra Budiman YouTube channel. Sekian guys, info dari gua untuk tes COVID di Australia.